tua Retalo. Tarian ini menggambarkan bagaimana warga Flores yang tinggal di desa Riau Silip menampilkan tiga tarian yang dikombinasikan saat karnaval, yakni tarian Awi Alu, tarian Magemot, dan tarian Tua Retalo. Tiga tarian tersebut ditarikan secara berurutan oleh belasan penari perempuan dan laki-laki. Ketiga tarian tersebut menceritakan ketangkasan perang yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki. Tarian Awi Alu menggambarkan latihan ketangkasan tubuh bagian bawah. Pada tahap ini, para penari akan melompat di antara tongkat-tongkat kayu atau bambu yang dibenturkan oleh penari lain. Tua Retalo, ungkapan kemenangan gitu. Ini kalau biasanya kalau di kampung ya, ya untuk penjemputan. Tapi kalau penjemputan tanpa yang bambu itu, ini pertama kali kami bisa ikut. Kenapa kayaknya ya? Di Sungai Liat ada, tapi yang bagian Sungai Liat. Kalau untuk tapi bukan tarian yang ini. Nah, ini untuk kayaknya pertama kali. Kegiatan karnaval yang pawai ini sudah berjalan di alhamdulillah tahun 2022 ini serentak Pembaka dan khususnya di Kecamatan ini bisa berjalan. Antusiasme warga Kecamatan Liat ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi untuk kegiatan hari ini pawai dan karnaval ini diikuti juga oleh warga atau peserta dari selain dari Kecamatan. Tarian Tua Retalo merupakan tarian perang antar suku, di mana seorang penari yang berada di atas bambu sambil memegang pedang panjang bertugas mengintai musuh dan memberi komando. Dari Riau Silip, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.